Ternyata lu modus ya ke rumah gue mau gangguin laki gue ya. Ngapain peluk lu? Emang ini lakinya? Jangan bilang ngaku-ngaku ya. Enak aja lu, ini laki gue dari lu. Lihat nih fotonya nih. Papa mau bantuin, alesan. Mau bantuin. Buka lo dasar lo emang lo. Sama aja lo berdua. Aku jangan beneran, tidak mau pernah. Ini kita kepo. Kepo banget. Bosan gua, lagi deket-deket kamu aja. Emuran. Nah, Beb, di rumah ini kita kepo tuh terlalu niat. Kita mau ke bintang tamu aja bawa dancer. Tuh, udah kaya mau kawinan. Hah? Siapa sih? Oh ini pasti mertuanya Iyet Bustami ya? Soalnya gak mungkin bintang tamu kita tuh kali ini tuh Iyet Bustami. Tapi kalau Iyet Bustami tengok wajah saya. Ya enggak. Ini bukan kan? Iyet Bustami tuh glamor, pakai wignya di luar, bajunya mewah. Lu lihat lu berdiri di mana nih? Lu berdiri di depan rumah gue, masa gue pakai wig di rumah? Ada-ada aja lu ya. Emang lu gak kenal gue capek? Enggak ya. Bukan. Ini salah nih orang nih. Ini pasti tolong. Tetangga. Tolong. Ya Bustami. Masa sih? Ini rumah gue nih. Lu gimana sih? Coba lihat dulu. Kalau ya Bustami tuh suaranya melengking 85. Gue nyanyi di sini yang ada tetangga pada keluar semua ntar gue kalau nyanyi di sini. Coba kalau gak. Zapi. Udah dikit aja. Wow. Oh iya. Pada kurang ajar lu pada ya. Salim. Kurang ajar lu pada ya. Sama orang tua ya. Orang tua lu.
rumah, bintang tamu kita kali ini adalah Kakak Iyan Bustami. Sri Barat atau yang akrab dipanggil Iyan Bustami adalah seorang penyanyi Melayu dan dangdut berkebangsaan Indonesia yang terkenal juga dengan gaya bicaranya yang berlogat Melayu hingga penampilannya mempunyai ciri khas. Please welcome Iyan Bustami. Mendingan masuk rumah karena ini panas banget, nanti aku lumer. Jadi kalian udah gak diperluin lagi. Ini seru banget ya, pakai baju-baju begini seru banget ya. Iya dong, ini kan sama kayak Kak Iyan, suka Nusantara Indonesia. Oh, lu sengaja mau kesini mau nyari gue nih. Iya, sengaja. Oh gitu, jangan marah. Yaudah, masuk aja. Di lu sana, nanti gue calling lagi ya. Ayo masuk Kak Iyan. Nyampe deh lu ke rumah gue ya. Nah ini dia nih, Bebep di rumah. Di rumahnya Kak Iyan Bustami. Aku buka dulu ya Kak Iyan, minta maaf dulu nih, gerah banget nih. Kak Iyan, aku mau tanya-tanya nih. Kan Kak Iyan udah lama banget aku gak ketemu. Nih, tapi Niki kepo banget. Kak Iyan gimana sih bisa punya suara setinggi itu? Latihannya apa? Apa makan kecombrang? Apa makan anak komodo? Tahu kecombrang ya? Tahu lah. Enggak lah, sebenarnya kita penyanyi udah tahu harus tahu diri ya. Karena namanya penyanyi itu harus jaga makan, minum, itu aja sebetulnya. Kemudian latihan ya. Nafas paling utama harus setiap hari harus latih nafas. Gitu. Coba dong ajarin aku nada tinggi dong. Gitu. Coba gimana? Gimana? Mau gua apa? Japin. Japin boleh. Japin. Itu aja. Duh. Coba sikit. Baik nafas. Aduh. Dari sini kayak. Kalau kita pakai nafas diafragma, udah pasti dada kita tidak naik. Oh gitu. Dia di sini. Nah, itu pakai itu bukan. Zapi. Habis makan apaan sih? Katanya suruh pakai diafragma. Iya, itu bukan diafragma, itu hancur namanya. Tapi Niki kepo banget nih, gimana sih Maci dulu awalnya jadi penyanyi dangdut? Dari kecil dulu kakak kan banyak dapat penghargaan kan, lomba itu, lomba ini, terlalu menang. Akhirnya kata papa, berangkatlah ke Jakarta lah. Kalau di kampung ini tak jadi apa-apa, berangkatlah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, masih sempat ikut macam-macam lomba, festival, ya, keroncong pun pernah juga ya. Jadi menang, menang, menang terus kan. Tapi emang benar ya, dulu Maci ini anggota Dutdat. Dutdat sih? Dat, titik, D-U-T-A. Duta, ya. Duta, Dutdat, Dutdat. Jadi tak, ya benar. Jadi dulu kita sama Ike Nurjana, dia yang penggagasnya Ike Nurjana. Terus kita ngumpulin kita semua senior untuk bernaung dalam satu apa grup, label namanya The Duta. Kita kasih nama The Duta. Sekarang udah hilang ya? 8 artis dangdut Indonesia. Masih ada, tapi kita enggak aktif macam dulu. Tapi udah enggak laku ya. Jangan begitu dong. Ini ada lagi nih video klip Laksamana Raja di laut. Itu dia. Lagu paling booming yang pernah ada di Indonesia. Coba dong mereka ulang. Jadi di Nikita Kepo ini ada namanya Nikita Ulang, Kak. Jadi kakak harus mempraktekan ulang waktu jadi video klip di Laksamana. Tuh. Iya. Ayo musik! Teng deret. Oh jadi ternyata Kak Iyan itu demen nyanyi dari kecil. Tapi orang tua ada yang suaranya kayak Kak Iyan juga gak? Atau saudara-saudara? Mama, aku kan guru vokal. Oh pantes. Nah, Kak Iyan di Nikita Kepo itu namanya Nikita Challenge. Nah, jadi Kak Iyan harus niruin gaya marah-marah Nikita Mirzani. Kak Iyan kan punya suara yang tinggi kan? Aku kan kalau marah-marah di Instastory kan teriak-teriak kan? Masa sih? Iya. Jangan teriak-teriak dong. Tapi kalau coba gimana? Coba kalau aku gak teriak-teriak, endorse aku sepi. Gimana? Misalnya gini ya. Oh, jadi kalau lo diminta maaf itu, biar dibilang orang apa? Hah? Oh, bagus banget gitu ya. Ada dasar munafik lo tuh. Fes! Gitu.
selama ini. Oke deh kalau begitu Beb di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini Niki bakal kepoin yang lebih dalam lagi. Tetap di Niki Nagelo, Kepo Bangtan! Abis ini Nyai masih bakal kepoin koleksi-koleksi aksesoris Kak Iyet Bustami nih Beb. Stay tune terus! Nikita kepo! Kepo banget!